Pentium 4 ini adalah mikroprosesor generasi ke-7 yang dibuat oleh Intel dan dirilis secara resmi pada tahun 2000-an ya. Meneruskan prosesor generasi sebelumnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini, saya mau bahas tentang motherboard yang lumayan lawas ya. Oke, di depan saya sudah ada satu unit motherboard di mana sudah saya coba pasang harddisk dan saya pasang spare part lainnya ya, dan ternyata masih bisa nyala. Dan kebetulan tadi siang saya sempat beres-beres gudang dan ternyata ada CPU yang masih ada motherboardnya, dan saya coba bersihkan dan ternyata masih bisa berfungsi. Dan ini adalah motherboard dengan prosesor Pentium 4 dengan soket 478. Pentium 4 ini adalah mikroprosesor generasi ke-7 yang dibuat oleh Intel dan dirilis secara resmi pada tahun 2000-an ya. Meneruskan prosesor generasi sebelumnya yaitu Intel Pentium 3. Oke, dan mungkin teman-teman ada yang belum pernah mungkin mencicipi merasakan gimana menggunakan Pentium 4 ya, dan mungkin langsung ke komputer yang sekarang yang sudah pada canggih dengan Windows System terbaru ya. Oke, dimana sebelumnya banyak sekali versi-versi perangkat keras komputer dari awal sampai sekarang, dan salah satunya adalah Pentium 4 ini ya. Mungkin tidak terlalu lawas karena saya sendiri pernah menggunakan komputer ini sekitar tahun 2011-an ya. 2011 saya masih menggunakan komputer ini ya, malum lah yang namanya di perkampungan, jadi mungkin perkembangan teknologi tidak terlalu pesat ya. Oke, dan untuk cara kerjanya pada waktu itu saya menggunakan komputer ini untuk saya gunakan di warnetnya. Kebetulan waktu itu saya buka warnet dan masih menggunakan Pentium 4 ini dengan sedikit bantuan VGA card agar kerjanya lebih maksimal. Oke, dan sekarang sudah saya coba install. Di sini saya coba install Windows XP ya, karena tadinya saya mau coba install Windows 98, ternyata sistemnya error, jadi saya putuskan untuk install Windows XP. Oke ya, dan ini Windows yang sudah saya install. Hanya di sini saya hanya install beberapa aplikasi saja. Di sini saya menggunakan prosesor Pentium 4 2 GHz ya. Dan saya sudah coba beberapa prosesor dan ternyata ya mungkin karena memang sudah lama juga, jadi kaki-kakinya pada bengkok-bengkok yang tidak bisa dipasang ya. Dan hanya ada satu prosesor yang masih bisa
Saya coba pasang, ternyata cuman hanya satu ya. Tapi di sini saya sudah bisa menghidupkan kembali dan ternyata mesinnya masih normal. Jadi untuk Pentium 4 ini karena memang CPU lawas ya, untuk jenis motherboardnya otomatis tidak bisa dipasang Windows yang terlalu tinggi ya. Dan mungkin untuk rekomendasinya adalah Windows 98 dan XP juga bisa, walaupun kadang untuk Windows XP ini terlalu berat ya, apalagi sudah dibebani dengan banyak aplikasi ya. Oke, dan untuk Microsoft Office di sini saya menggunakan Microsoft Office 2007 ya. Oke, jadi gini ya, buka Office-nya cukup lumayan lambat ya. Malum lah. Tapi setidaknya ini masih bisa kita manfaatkan untuk ya hanya sekedar untuk belajar anak, mungkin ketik mengetik dan itu masih bisa kita manfaatkan, ataupun sekedar nonton dengerin musik atau nonton video, ini masih bisa kita manfaatkan ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki CPU lawas, terutama Pentium 4, dan kalau masih bisa berfungsi ya mungkin masih bisa dimanfaatkan, walaupun untuk Windows XP sudah tidak didukung lagi ya sama Microsoft, sehingga imbasnya adalah aplikasi yang lain pun ikut-ikutan tidak mendukung di versi-versi yang cocok dengan Windows XP. Seperti salah satunya adalah Mozilla Firefox, di mana di sini tidak bisa diinstal versi terbarunya ya. Berhubung hanya support sampai ini versi berapa ya, tadi sempat saya install versi 49 ya. Dan entah kalau saya pasang versi yang 50 sekian, tadi sempat saya coba di versi 5 berapa ya, lupa lagi, tadi dia nggak bisa ya, nolak, dan akhirnya saya coba 49, ternyata bisa diinstal ya. Dan biasanya untuk versi-versi lawas seperti ini sudah tidak didukung lagi sama Mozilla-nya ya. Sehingga untuk segi keamanannya mungkin kurang begitu aman, tapi hanya untuk sekedar browsing saya rasa masih bisa ya. Oke, jadi untuk sekelas Pentium 4 ini saya rasa masih bisa kita gunakan, apalagi hanya untuk offline ya, untuk ketik-ketik, untuk pekerjaan seperti itu, dan ini masih layak lah untuk kita gunakan, daripada kita biarkan begitu saja tidak kita manfaatkan ya, langkah lebih baiknya dimanfaatkan dan digunakan. Dan untuk yang lain-lainnya gak ada masalah, seperti multimedia, nonton film ataupun dengerin musik, tidak ada masalah sama sekali. Hanya untuk yang suka gambar mungkin perlu tambahan VGA card, dan juga untuk DDR-nya lebih dimaksimalkannya. Oke,
Jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.